makanan. Kalau misalkan tidak sesuai C1 dengan hasil terus terang, dari Mbak, kotak suara itu, saya siap dihukum. Iya. Terus terang, saya bukan kader PKB ya kan, tapi saya juga prihatin kepada calon yang bernama Ayo. Suara satu itu berharga. Kita ini satu partai, kami jalan gol ini. Oke. Iya. Media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang calon legislatif, caleg, dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, di Banuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang bernama Ar-Ar, Ayunda Ratna Amelia. Dalam video tersebut, Ayunda Ratna Amelia memprotes hasil rekapitulasi suara yang terjadi pada pemilihan umum, pemilu, tahun 2024. Protes tersebut disampaikan oleh Ayunda Ratna Amelia dalam sebuah rapat pleno terbuka yang bertujuan untuk merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Banuates pada pemilu 2024. Dalam rekaman video tersebut, terlihat dengan jelas Ayunda Ratna Amelia mengungkapkan ketidakpuasannya karena dirinya tidak mendapatkan satu suara pun, meskipun anggota keluarganya telah memberikan suara pada saat pencoblosan. Dalam keterangan video yang dibagikan di akun TikTok miliknya, Ayunda Ratna Amelia menyatakan bahwa dirinya merasa dianiaya karena tidak satu suara pun yang berhasil didapatkannya dalam proses pemungutan suara. Melalui akun TikToknya, sebagai seorang caleg dari PKB, Ayunda Ratna Amelia menyatakan keheranannya dan menegaskan kesiapannya untuk membuktikan ketidaksesuaian hasil perhitungan suara dengan formulir C1. Sementara itu, seorang pria yang berada di sebelah Ayunda Ratna Amelia dalam video tersebut menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi yang terjadi. Ia menekankan bahwa setiap suara memiliki makna yang sangat penting. Saat tengah ditanya oleh warganet tentang keberadaan saksi selama proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara, TPS, Ayunda Ratna Amelia menyatakan bahwa tidak ada proses perhitungan yang dilakukan di TPS tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.